Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada company NDIY Malaysia. Ini memang kali pertama saya buat review tentang handphone. Tapi handphone yang kita nak review ni memang special. Dia bukanlah macam handphone yang biasa. Yang ni kita panggil sebagai rugged phone ataupun ada orang panggil sebagai tough phone. Dia punya brand Alcatel, model WP9 ataupun WP9. CPU MediaTek MT6771, storage 6GB RAM tambah 128GB ROM. Sejak bila pula RAM ni dikira sebagai storage? Okey, tak apa. Kemudian kamera depan 8MP, kamera belakang 16MP. Network GSM, WCDMA, FDLTE semua ada. Display 5.86 inci, bateri 8000 mAh. Dia punya OS Android, made in China. CPU tadi octa-core, kemudian ada fingerprint scanner, Face ID. Sebenarnya ni bukanlah unboxing sebab saya dah buka, saya dah test selama dekat 10 hari saya pakai handphone ni. Saja saya letak balik dalam kotak ni supaya tuan-tuan dapat gambaran apa yang ada dalam packaging ataupun dalam kotak ni. Ini kita ada handphone, kemudian ini dia punya manual. Kat bawah ada warranty card dan juga kabel USB. USB type A to USB type C sebab untuk charging kita akan gunakan USB type C. Kemudian dia ada charging adapter. Perbezaan yang paling ketara antara handphone ni dengan handphone yang biasa adalah dari segi berat dan juga size handphone ni sendiri. Kalau kita tengok berat handphone ni, berat 320 gram. Jadi kalau nak pegang handphone ni dalam tempoh masa yang lama, sebelah tangan memang akan terasa berat. Kalau dua tangan okey sikit lah. Tapi tak heran lah kalau handphone ni berat. Sebab yang pertama adalah saiz bateri. Bateri dia 8000 mAh. Kalau handphone biasa, kalau besar pun 4000 mAh saja. Yang ni 8000, dua kali ganda. Kemudian lagi satu, sebab bahagian tepi ni dia buat daripada aluminium. Sebab itulah handphone ni bertambah berat. Tapi apa yang menariknya, walaupun handphone ni bateri dia besar 8000 mAh, untuk kita charge daripada 5% sampai 100% cuma ambil masa 2 jam 40 minit saja. Untuk charging memang cepat. Sekarang saya nak test handphone ni, saya nak tengok berapa amp yang dia akan draw semasa charging. Kita akan test dengan menggunakan kabel yang datang bersama dengan handphone ni yang dia bagi sekali ni. Ni kabel dia. Charging port ada dekat bahagian bawah dan dia punya charging port ni memang dia cover dengan getah ni. Sebab itulah handphone ni waterproof. Sama ada betul ke tak waterproof, kejap lagi kita akan test. Ini USB Type-C. Pasangkan power meter. Kemudian kita sambungkan kabel USB tadi. Okey, kalau ada yang berminat dengan handphone ni dan juga peralatan yang saya gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description. Okey, dah mula charging. Bateri sekarang 47%. Kalau tengok pada meter ni sekarang, voltage adalah 9.48 dan current yang dia draw sekarang ni lebih kurang 1.7 amp. Jadi kita dapat 16 watt. Kalau kita tengok pada spek handphone ni, charging power dia adalah maksimum 18 watt. Jadi sebab itulah handphone ni walaupun bateri dia besar 8000 mAh, kita cuma perlukan masa 2 jam 40 minit saja untuk kita charge sampai penuh. Tadi masa kita mula charge tadi cuma 47% dan sekarang ni dah 51%. Sekejap je dah naik. Jadi bagi saya dari segi charging memang tak ada masalah. Charging memang cepat. Cuma satu saja kekurangannya sebab dia tak ada wireless charging. Sebab kalau hari-hari kita buka dia punya cover getah ni untuk kita charge, lama-lama mungkin dia dah tak watertight, dia takkan waterproof lagi. Jadi kalau wireless charging lebih baiklah sebab kita tak payah buka port ni. Tapi okeylah sebab handphone ni bateri dia boleh bertahan selama 72 jam dan saya pun pernah test sampai 3 hari masih lagi boleh on. Kemudian dari segi waterproof pula, handphone ni boleh bertahan selama 24 jam dalam kedalaman air sekadar dalam 1 meter. Dan untuk kedalaman 1.5 meter cuma 2 jam saja handphone ni boleh bertahan. Okey, tak ada masalah. Memang waterproof. Kalau tuan-tuan kaki camping, suka pergi hiking, mandi sungai, tak ada masalah dengan kalau gunakan handphone ni, memang sangat sesuai. Sabun sikit lah. Kita basuh pinggan pula. Dari segi waterproof memang terbukti waterproof. Kita dah test tadi, saya dah campak ke dalam tangki ternakan ikan siakap. Memang waterproof, handphone pun masih berfungsi dengan baik. Dan seterusnya satu lagi benda yang kita nak test dari segi ketahanan ni, dia panggil sebagai dropproof. Kalau ikutkan spek, handphone ni boleh bertahan jatuhan kepada ketinggian 1.5 meter. Jadi kita akan tengok sama ada handphone ni mampu bertahan ataupun tak. Cuma sekarang ni ketinggian tu cuma 1 meter, kita test dulu 1 meter. Kita check dulu betul ke tak. Okey, lebih sikit, 103 cm. 1 meter lebih sikit. Okey, kita test pada ketinggian 1 meter. Masih lagi okey.
Okey, kita tinggikan sikit lagi. Alang-alang kita nak test. Kita tengok kemampuan sebenar handphone ni. Sekarang ni ketinggian 145 cm. Okey, masih lagi berfungsi ke tak? Kita tengok. Okey, masih lagi berfungsi. Tak ada pecah, tak ada celah. Tapi persoalannya, perlukah kita beli handphone yang lasak sampai macam tu sekali? Sama ada sesuai ataupun tak handphone ni dengan kita bergantung kepada keperluan dan juga gaya hidup kita. Kalau kita orang jenis yang lasak, memang kita perlukan handphone yang macam ni. Bagi contoh, bagi saya, saya memang jenis yang lasak sikit. Saya banyak pergi site, pergi tempat yang tinggi-tinggi. Ni handphone-handphone yang saya gunakan sebelum ni, semuanya rosak disebabkan skrin. Skrin jatuh, bila jatuh, skrin pun pecah. Yang ni masih lagi elok, masih boleh gunakan. Tapi sini pun dah pecah sebab dah jatuh. Okey, ni pun sebenarnya ada lagi satu. Tak silap saya, Samsung. Saya tak tahu kat mana saya letak. Saya cari tak jumpa. Yang tu lagi teruk. Terus pecah, berkecai. Okey, kadang-kadang sayang juga bila kita beli, pakai sekejap, tiba-tiba jatuh. Sebab saya kerja banyak tempat yang tinggi dan lasak sikit. Memang cepat rosak. Jatuh sikit, kena skrin ni, pecah. Macam yang ni, pecahnya sikit je. Tapi skrin dah langsung tak function. Dia tak boleh nak guna. Dan selepas ni pun, kalau saya perlu beli lagi handphone, saya tak akan beli lagi handphone-handphone yang macam ni. Yang pertama sebab yang ni, harga setiap satu handphone ni, paling kurang pun tak silap saya lah, dalam RM1,000. Ni RM1,000. Dah ada RM5,000 dekat sini. Tapi yang ni, harga dia cuma RM800 saja. Dan kalau tuan-tuan berminat dengan handphone ni, boleh tengok link dekat video description. Dekat situ saya letakkan link untuk tuan-tuan beli handphone ni. Okey, kemudian dari segi performance, bandingkan handphone ni dengan handphone-handphone yang saya pernah beli sebelum ni, ini memang jauh berbeza dari segi performance. Yang pertama sebabkan RAM, yang ni RAM dia 6GB, handphone saya sebelum ni paling tinggi pun 4GB saja RAM. Dan yang paling best sebab storage, storage dia 128GB. Jadi memang sesuai dengan saya sebab saya memang banyak simpan file, simpan dokumen. Bagi contoh macam PDF file untuk technical proposal ataupun circuit diagram memang saya simpan dalam handphone. Jadi mudah untuk saya refer bila saya pergi site, saya buka je handphone, tak perlu buka laptop, semua dah ada dalam handphone. Dan ni memang sesuai untuk orang buat kerja-kerja lasak, contohnya buat installation ataupun kontraktor, buat kerja-kerja pemasangan. Sebab kalau saya tengok handphone semua kawan-kawan yang buat kerja sama macam saya ni, handphone semuanya skrin pecah. Sebab cara kerja kita memang lasak, dekat tempat tinggi kadang terjatuh apa semua. Kalau yang ni memang tak ada masalah, memang saya sangat rekomenkan kalau tuan-tuan memang banyak terlibat dengan kerja-kerja yang lasak ataupun memang kaki-kaki DIY, pergi camping pun boleh pakai handphone ni. Dekat sebelah belakang ada 3 kamera. Yang ni macro kamera, yang ni main kamera dan yang ni pula virtual kamera. Dekat sini fingerprint scanner. Dan dekat sini adalah flash dan juga boleh gunakan sebagai flashlight. Dari segi connectivity, handphone ni memang support NFC. Kemudian untuk Wi-Fi 2.4 dan juga 5GHz. IEEE 802.11, A, B, G, N dan AC semua dah support. Bluetooth 5.0. Kemudian untuk sensor, ada gravity sensor dan juga magnetic force sensor. Dan handphone ni juga support untuk OTG. Sebab bateri dia besar, jadi bolehlah kita guna untuk OTG untuk kita charge handphone lain dengan menggunakan handphone ni. Cuma untuk earphone memang perlukan Type-C lah. Dekat bahagian bawah, yang ni untuk kita sambungkan kepada lanyard supaya handphone tak terjatuh daripada tangan. Kita boleh pasangkan lanyard tapi lanyard tak datang sekali dalam kotak ni. Ni kita punya USB charging port dan kat sini adalah speaker. Untuk color cuma ada dua pilihan, hitam ataupun orange. Ni contoh yang orange. Tapi orange pun tak banyaklah, sikit je. Bahagian bawah ni, sini, sini dan juga dekat bahagian bucu ni ada nampak orange sikit. Dekat bahagian tepi sebelah sini, button untuk on off, volume up dan juga volume down. Sebelah atas ada slot untuk SIM card. Dekat dalam ni ada tray untuk masukkan SIM card dan juga SD card. Kemudian yang ni custom button, kita boleh programkan untuk apa yang kita nak buat dengan custom button ni. Dan kat sini ada button untuk SOS. Bila kita tekan SOS ni, kita boleh setkan untuk dia call dan hantar SMS dalam situasi kecemasan. Ini kita boleh programkan nombor mana yang dia nak call ataupun hantar SMS waktu kecemasan. Yang ni kita boleh program, kita boleh customkan apa yang kita nak buat bila kita tekan button ni. Dan untuk SD card, maksimum size SD card 256GB. Bateri non-removable, maksudnya kita tak boleh nak buka, nak keluarkan bateri sebab bateri memang built-in dekat dalam ni. Yang untuk cover belakang ni pun, kalau kita nak buka, kena guna screwdriver. Screwdriver jenis torque. Sebelah sini ada 3 skru. Sebelah sini pun ada 3 skru. Dan lagi satu, kalau pergi camping, terlupa nak buat cutting board, nak potong sayur, nak siang bawang, tak ada masalah. Ambil je handphone ni, lap sikit. Sebab screen ni memang scratchproof, dia takkan bercalar. Boleh potong bawang atas ni. Kalau rasa malas sangat, bawang putih ni, ketuk je. Dah, settle. Okey, kalau tuan-tuan berminat nak tahu lebih detail pasal handphone ni, boleh tengok link dekat video description. Dekat situ saya letakkan link untuk tuan-tuan buat pembelian dan boleh tengok detail spek pasal handphone ni.
Dan handphone memang Banggood hantar kepada saya untuk saya test dan saya review. Dan shipping memang daripada China. Biasanya ambil masa dalam tak lebih pada 2 minggu untuk shipping. Dan sekarang ni ada voucher. Setiap hari dia akan keluarkan 50 voucher untuk free shipping. Untuk detail tuan-tuan boleh tengok dekat bawah lah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.